Sebenarnya pantai ini memang punya potensi luar biasa untuk berkembang pesat, teman-teman. Mungkin saja ya karena lokasinya itu mirip dengan Bulukumba. Area di Kecamatan Supa ini mirip dengan wilayah wisata sepanjang pesisir pantai di Bulukumba sana. Ya, hanya saja memang perlu pembenahan dan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah setempat. Untuk tahap pertama, mereka bisa memperbaiki akses jalan menuju wilayah ini.